Hai, hola, hola, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Giri Manru. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kita akan reaction Robbie Gultom. Dia nyanyi Hello. Wow, ini lagu Hello yang Beyonce apa Mariah Carey ya? Penasaran guys. Ini gala show kelima. Special Valentine ya. Oke, selamat hari Valentine dan kita reaction langsung. 1, 2, 3. Rabbi. Oke, belum play. 1, 2, 3. Oke. Robbie. Oh, ini kan lagu cewek. Wow. Wow. Dia cocok lagu cewek ya. Gila. Aduh, suaranya itu tetap stabil ya. Aduh. Wow. Yeah. Wow. Lagu cewek tapi lagu itu versi dia ya. Wow. Gila. gila getarannya itu, vibranya. Woi. Stop. Pinter banget dia memainkan nada-nadanya, guys. Wow. Ini versi cowok yang terkeren menurut aku. Yeah. Aduh. Ini berbeda banget dengan musik dengan lagu aslinya. Ya. Wow. Wow. Gila sampai diri. Stop. Sebelum kita dengerin komentar juri ya. Ini suaranya dia. Ini lagu dia gitu kan. Getaran-getarannya itu, vibra-vibranya itu ada berapa yang diimprove ya, yang beda dengan lagu aslinya. Ini gayanya dia itu ya bener dia banget gitu kan. Wow. Ini saya yakin dia masuk nanti grand final karena dia selalu memberikan kejutan-kejutan. Ini nyanyi lagu cewek ya. Emang dia sering akhir-akhir ini dia lagu cewek dan itu emang pas banget dia nyanyiin ya. Gak apa-apa sih kalau dia nyanyi lagu cewek ya. Kalau seandainya dia mampu, dia benar-benar mampu ya kan. Dengan ciri khasnya, dengan karakter vibra suaranya yang luar biasa gitu ya. Ini menurut aku cover terbaik versi cowok ya. Biasanya kan kita lihat versi cewek. Ini kelas banget guys. Wow, aku salut, apalagi dia orang Siantar ya, orang Simalungun. Gokil ya, sudah masuk 10 besar mungkin, terlagi di 3 besar. Calon juara, kita dukung ya. Aku pengen tahu komentar para juri.
lanjut. Robi. Tadi pas depannya aku rada worry sebetulnya. Depannya. Sama Kang Arman. Tadi depannya udah goyang dikit. Iya. Iya, di dada-dada rendahnya itu agak ini memang. Tapi pas dari awal, dari pertengahan, itu bagus banget. Benar, mampu menampungkan lagu ini. Aku udah kayak, iya. Ini jangan-jangan masalah. Ternyata kamu menyelesaikan lagu ini keren banget. Keren. Kamu ini. Rob. Sampai juri diri lo tadi tiga. Iya. Cewek pasti ada satu nilai yang beda, nilai yang pasti akan berbeda gitu dan asik. Tapi pas dibawain sama kamu tadi udah lagunya pasti akan beda. Kamu mau bawa lagi ke tingkatan yang lebih lagi. Iya. Pokoknya cuma dua kata buat kamu. Halus pisang. Bisa. Halus pisang. Kamu berhasil bikin Teo cantik dari kamu sepertiga nyanyi sampai akhir standing dia berdiri luar biasa. Concern sama pitch ya, yeah. Dan menurut aku Robby salah satu yang bisa selalu maintain di tempat yang benar, notasinya tuh selalu benar gitu. Jadi yeah. Aku ikut deg-degan tapi ikut mendoakan dalam hati gitu. Oke, mas, dikit lagi, mami. Wow, keren banget ini ya. Emang dia konsisten, terus orangnya fokus juga, tidak pernah mengecewakan ya. Oke, okay. Ini luar biasa penampilannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Horas.